Mengetahui kondisi terkini di Rumah Sakit Adam Malik Medan, kami sudah terhubung dengan rekan Irwansyah Nasution. Ya Irwansyah, sampai saat ini berapa jumlah terakhir korban Hercules yang sudah teridentifikasi? Baik Peter dan Bella, hingga saat ini korban dari jatuh pesawat Hercules yang sudah tiba di Rumah Sakit Adam Malik Medan itu sebanyak 129 jenazah. Tapi kantung mayat yang digunakan itu sudah 131 kantung mayat. Hal ini disebabkan ada yang ditemukan beberapa potongan-potongan tubuh. Oke, ya baik. Hingga saat ini petugas dari TNI masih melakukan evakuasi di lokasi untuk terus mencari korban-korban yang terhimpit puing-puing atau masyarakat yang ikut juga tertimpa puing-puing badan pesawat. Oke, ya untuk baik. Korban selamat, hingga saat ini ada 4 korban selamat yang sempat dirawat di Rumah Sakit Adam Malik Medan, namun sudah pulang karena hanya mengalami luka ringan. Ya, baik. Ya, Irwansyah, apakah ada korban selamat dalam musibah ini? Data yang kita peroleh dari tim Bidokes Polda Sumut dan petugas TNI, ada 4 korban selamat yang sempat dirawat di Rumah Sakit Adam Malik Medan. Namun, saat ini sudah pulang ke rumah masing-masing atau dijemput oleh keluarganya karena hanya mengalami luka ringan. Oke. Ya. Dari korban selamat tersebut, apakah bisa dipastikan itu penumpang dari pesawat Hercules C-130 atau warga sekitar di Jalan Jamin Medan tersebut? Iya, sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak yang berwenang apakah itu penumpang dari pesawat Hercules atau warga sipil penduduk Kota Medan yang sedang di lokasi. Iya, baik. Irwansyah, boleh dikonfirmasi kembali apakah proses evakuasi saat ini masih berlangsung atau sudah rampung? Proses evakuasi hingga saat ini terus dilakukan. Petugas masih terlihat berjaga dan melakukan evakuasi di lokasi kejadian. Sekitar pukul 2 pagi tadi juga ditemukan 6 jenazah dan kemudian sekitar pukul 5 lewat 2 tadi baru lagi juga tiba 1 jenazah dan potongan-potongan tubuh manusia. Jadi total untuk secara keseluruhan ada 129 jenazah yang sudah ditemukan. Okay. Baik, sementara untuk jenazah, apakah sudah ada kabar kapan akan dikembalikan ke keluarga? Menurut informasi dari tim Polda Sumut, bahwasanya jenazah belum bisa dikembalikan pada keluarga karena masih dibutuhkan data-data penunjang untuk memastikan identitas dari jenazah tersebut. Okay. Di rumah sakit ini juga sudah terlihat ratusan peti jenazah di samping ruang instalasi jenazah Rumah Sakit Adam Malik Medan. Oke, baik.